Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Wayan X Gaming. Oke guys, jadi kemarin aku baca teman-teman minta dilanjutin lagi game Dreadout ini guys. Tadi aku sudah bermain lumayan panjang, cuman pas aku record tidak ada suaranya guys. Mungkin aku sedikit cerita ya yang udah aku record tadi tidak ada suaranya supaya teman-teman paham alur cerita game ini guys. Nah, sambil nanti aku tampilin cuplikannya ya. Nah, kenapa di sini ada babi? Di video sebelumnya itu yang record suaranya tidak ada itu, aku berhasil menemukan sebuah kunci guys. Jadi sebelum dapat kunci di bawah bangku ini di depan sini, itu aku foto-foto darah-darah, terus ketemu foto cewek-cewek bergantungan bunuh diri guys di dalam ruangan guys. Nah, videonya seperti ini yang aku tampilin di video sebelumnya ya. Kemudian masuklah ke lemari, ternyata di balik lemari itu ada pintu rahasia. Nah, setelah masuk ke dalam pintu rahasia itu ketemu sama pocong kecil guys, dan pocongnya itu melotot. Setelah itu aku melawan hantu yang bawa gunting ya. Ternyata guntingnya itu untuk ngelepas kunci yang ada di leher babi ini guys. Tentu tidak gampang ngambil guntingnya itu guys. Aku berkali-kali melawan hantunya itu ya, yang bawa gunting itu, sampai mati berkali-kali guys. Itu gila, susah banget. Dan akhirnya sekarang aku sudah sampai di sini, di depan babi ini. Barusan aku juga udah ngambil kuncinya guys. Jadi ini aku liatin kuncinya nih. Ada gunting, ada jenglot, dan ada kunci yang aku dapetin. Kalau cincin ini di episode sebelumnya kita kan udah dapetin ya, sama jenglotnya ini. Jadi hari ini kita udah dapet 3 item ini. Gunting, kunci ini, sama satu set kunci di leher babi ini guys. Nah, untuk nah ini gambar atau foto cewek-cewek yang bunuh diri berjamaah atau apa ya namanya, bunuh diri massal guys ya, di sini di ruangan ini. Nah, ini dia kunci yang aku dapetin di bawah bangku. Kemudian untuk kamera ini aku liatin guys di sini nih. Ini dia kalung babi yang di sini sempat aku abadikan. Video juga ada ya cuplik-cuplikannya nanti. Tadi kan udah aku liatin ya. Dan selain itu juga, nah ini dia nih pocong kecilnya ini. Ada lagi di sini guys. Hantu-hantu yang aku lawan ini dia nih. Ya, jadi episode sebelum ini aku melawan hantu ini, gila susah banget guys. Kemudian ini babi nih guys, gede banget guys. Ternyata aku sempat moto-moto darah-darah itu guys ya. Gimana ini? Di sini nggak kelihatan sih. Tapi ada di cuplikan ini guys ya, episode sebelumnya. Nah, ini adalah hantu-hantu yang sebelumnya udah aku kalahin, ada di inventory sini atau di berkas ini guys ya. Hantu-hantu yang pernah kita lawan itu di video sebelumnya. Sini ada jenglot juga ya, di Hantupedia nih ya. Nih serupa nih, ini hantu gunting guys ya, udah kita kalahin. Serupa udah kita foto. Sendal bolong juga udah kita kalahin. Nah, babi ngepet ini terakhir, memang babi. Jadi kita udah berhasil ngambil kunci dari babi ini guys. Sekarang kita lanjut untuk menyelesaikan misinya nih guys. Aku nggak tahu misinya suruh ngapain dengan kunci-kunci yang banyak ini. Langsung aja kita cari guys. Yo, let's go. Kita cari jalan keluarnya guys. Apakah sudah bisa dipakai untuk ngebuka pintu sekolah utama ini guys, supaya kita bisa keluar dari sini. Nah, kita coba aja guys. Oke. Guys. Oh ya, sedikit cerita guys. Ini ada lemari jatuh ya. Ternyata di abis ngambil kunci itu, pintu yang di sana itu juga otomatis tertutup sendiri, terus diganjal dengan lemari sama pintu patahan guys. Dan ini juga kayak gini nih. Jadi kita udah nggak bisa naik lagi kalau kayak gini guys. Yang pintu di sana juga udah diblokir. Ah, kita cuma bisa ke sini nih sekarang. Jadi kita coba gunain kuncinya nih untuk ngebuka pintu-pintu yang sebelumnya terkunci guys. Ini toilet. Jadi kita arah balik sini guys nih. Wait, bentar guys, ini apa guys? Oh, nama ruangan guys. Ini guys, apa guys? Teman-teman, ini aku baru lihat juga nih kayak gini nih, apa guys?
Ini apakah hantu atau apa, guys? Ini kok mengerikan sekali, guys. Banyak banget masalahnya nih, guys. Ini laler apa nyamuk, guys? Kenapa banyak banget, guys? Guys, ini ruangan apa, guys? Mungkin di sini bisa dibuka ya? Nggak bisa, guys. Nggak bisa dibuka. Berarti kita harus menembus ini nyamuk-nyamuk atau laler, guys. Nyamuk seperti ini, guys. Guys, kita harus hati-hati, guys. Masuk sini, guys. Oh my god. Oh no 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 no. Oh shit. Ini guys, ada suara apa, guys? Ada langkah-langkah apa, guys? Pintu terkunci. Kita kan udah dapat kunci, kenapa nggak bisa dibuka? Guys, ini suara apa, guys? Semua pintu terkunci. Ini suara teriakan perempuan di mana, guys? Ada gendruwo gitu, guys. Langkah gendruwo, guys. Ini semua pintu terkunci. Semua pintu terkunci, tapi ini ada suara perempuannya, guys. Kita mau maju lagi, guys. Semua terkunci. Kita coba maju, guys. Ini nggak tahu, semua pintu terkunci, guys. Coba sekali lagi nih. Oh shit, guys. Apa ini, guys? Oh no. Kita tiba-tiba ada di sini, guys. Dihubungi laler, guys. Oh my god. Ada ini belorang atau apa nih, guys? Baju merah, guys. Oh no shit. Hey, come on. Kita udah berhasil dapat kunci, guys. Cuman ini menghilang dia, guys. Guys, menghilang dia. Guys, nggak bisa dipotret, guys. Coba ini kita keluar sini, nggak bisa, guys. Belum bisa di sini, guys. Tapi ini pintunya udah berubah, guys. Sekarang, guys. Oh, kita keluar ini, guys. Kecoa, guys. Ih, banyak banget kecoanya. Kecoanya banyak banget. Oh no. Ih, kecoanya kok ini banyak ya, guys. Ih, kecoanya baik banget. Ternyata ini kecoa, guys, bukan nyamuk, guys. Sini lagi deh, guys. Guys, oh no. Kita bisa meninggal di mana kecoa nih, guys. Tutup pintunya, tutup pintunya, tutup pintunya. Guys. Oh my god. Gimana cara kabur dari kecoa ini, guys? Gak tau dah nih. Kita kabur dulu ya. Kita kok dikejar-kejar kecoa ini, gimana caranya, guys? Nggak bisa dipotong nih, guys. Ini sih lindanya juga nutup mata terus, guys. Oh, dia ini manggil-manggil nama Linda, guys. Coba kita turun ya. Aneh sekali nih, guys. Kita masih di hubungi laler dan ini nggak bisa dipotong, guys. Bisa dipotret ya. Gimana sih, guys? Aku guys, aku dihubungi laler kayak gini, guys. Dulu aku dihubungi laler, guys. Coba, guys, kita lihat sini apa nih, guys. Aku gak ngerti, guys, ini catatannya gimana, guys. Tampaknya kota ini telah ditinggalkan dalam waktu yang lama. Aduh, guys, gak tahu dah. Gak tahu nih, aku dikejar-kejar sama hewan-hewan gak jelas ini, guys. Itu terkunci juga di sini. Ini pintu utama tadi, guys. Nah, kita buka, guys, ya. Ini ntar aja, guys. Nah, ini. Ih! Ini! Dua tikusnya! Oh, kita dihipnotis, guys. Langsung mental ke sini, guys. Ih! Kucing, tolong bantu aku, kucing. Ih, arahnya kebalik, guys, ini, guys.
Oh, aku paham sekarang, guys. Jadi ini kontrol-kontrol balik. Kucing, tolong aku, kucing. Mana kucing ini? Tolong aku, kucing. Kucing, tolong aku, kucing. Guys, ini. Ih, kenapa aku digigit itu, kus? Ini jalannya terbalik sekarang, guys. Kontrolnya, guys. Oh, aku ngerti sekarang, guys. Berarti setiap kita mau ngebuka pintu tadi itu, otomatis kita dapat challenge, guys, ya. Ini challenge-nya aneh sekali nih. Kita digigitin tikus. Nih, susah banget kontrolnya, guys. Sumpah, guys. Sumpah, guys. Ini susah banget kontrolnya. Guys, jadi sini, guys. Oh, no. Lari. Sumpah ngeri banget lah, guys. Ayo Linda, lari Linda, cepet Linda, cepet kita ke pintu utama tadi lagi. Mana pintu ini tadi tuh? Ini, guys. Ah, tiba-tiba di sini deh, guys. Ah, hilang deh, guys. Mudah-mudahan bisa, guys. Oh shit, berhasil, guys. Belum, guys. Masih ada dia, guys. Hah. Ah. Akhirnya, guys, berhasil juga buka pintu, guys. Jangan takut untuk membuka pintu-pintu yang ada. Kira-kira habis ini kita kemana nih, guys? Ah, kita sudah keluar dari gedung sekolah, guys. Ah, ada sebuah kekuatan aneh terpancar dari benda-benda yang terkumpul. Oke. Okay. Guys, kita lihat dulu di sini, guys. Ada lemari. Aduh, ada sebuah lemari yang terkunci di salah satu ruangan. Mungkin ada sesuatu yang penting di dalam. Cahaya jepretan kamera telah melenyapkan sang hantu. Dia menjatuhkan sepasang gunting. Ini sudah ya. Yang diberikan Ira mengarah naik ke suatu tempat. Ada beberapa kunci tergantung di leher seekor babi. Sudah ya, seperti pintu. Oh, ini udah kita buka. Semua orang tiba-tiba menghilang. Ya, jadi semua yang ditulis tadi udah kita lewatin semuanya. Sekarang kita berada di luar sekolah, guys. Jadi sekarang kita mungkin cari Linda, guys. Cari Ira sama Doni, terus sama teman-teman yang lain, guys. Tapi ini kenapa nih kok buntu nih arah keluarnya, guys? Kita keluarnya lewat mana nih? Ya kita mau masuk lagi, guys. Aku udah males di dalam tuh, jenuh, guys. Pengen jalan-jalan keluar, guys. Kita mau masuk lagi, guys. Enggak ya? Nah, berarti nih sekarang kita mau mecahkan misi yang di sini nih. Kita ke kiri sini, guys. Ada suara apa? Teman-teman dengar kan? Ada suara apa tadi? Nah, lihat itu, guys, sekolahannya, guys. Kita terjebak berhari-hari di sana, guys. Bahkan sampai episode sebelumnya kita belum bisa keluar, guys. Kita putus dulu bus ini ya. Jadi memang gamenya kayak gini, guys. Harus moto-moto untuk dokumentasi dan juga untuk mengalahkan setan-setan, juga untuk melihat hantu yang tak terlihat. Karena Linda ini tidak bisa melihat hantu. Oh! Tuyul, guys. Banyak tuyul di sini. Oh my god, tuyul. Banyak tuyul di sini, guys. Ih, banyak banget tuyul di sini, guys. Anjir. Oh, ini banyak kali. Tuyul, guys. Gila, banyak banget. Ini gimana cara ngalahinnya, guys? Kok nambah-nambah terus ya, guys? Apa kita kabur aja, guys? Kabur, guys, kabur. Coba ini pintu sini, guys. Belum bisa, guys. Si Mas diserang sama Tuyul dan Mbak Yul. Tuyul doang. Kamu ada tuyul, guys. Wah, kurang ajar tuyul, guys. Tuyul nyurang HP. Ah, kacau nih tuyul ini. Kasih juga diambil. Ya, kabur deh, guys.
Kok tuyulnya nyuri HP, guys? Ah, tapi pintunya udah dibukain ya. Pintu udah dibuka, cuman handphone sama tasnya hilang, guys. Diambil toil, guys. Terus kita kayak mana? Ah, cowok, guys. Apa nih? Mungkin si Doni atau si... Apa nih? Kesurupan ya, guys. Lu. Si Doni, guys, ini, guys. Doni atau siapa sih? Aduh, guys. Kita harus ngapain, guys? Ntar, guys. Nggak ada petunjuknya lagi, guys. Duh, kita diserang sama si... Ya, meninggal, guys. Kita kembali lagi di sini, guys. Dan kita ketemu sama si Doni atau siapa nih? Harus cari sesuatu nih, guys. Kita dikejar sama dia, kalau enggak nih kita meninggal lagi nanti nih. Aduh, tuh, sementara ini si Linda udah kesakitan. Lari, coy. Cari pintu sembunyi nih, guys. Gimana nih, guys? Weh, kita dikejar, guys. Tuh, anjir. Ah, no. Aduh, guys, aku nggak mau, guys. Cara nyerangnya dia ini gimana, guys? Nggak tahu aku, guys. Nggak ada tempat lagi, guys. Oh, memang bangke ini si Doni jadi zombie, guys. Kabur, guys. Mana pintunya nih? Aduh, guys, aku nggak tahu pintunya di mana, guys. Mana, guys? Ah, no. Ya, meninggal lagi dah. Sudahlah, capek aku, guys. Tuh, dikejar si Doni lagi, guys. Aku nggak tahu ya nih cara ngalahin ini gimana, guys. Coba teman-teman komen di bawah dah nih. Ini dia nih ngejar-ngejar, udah jadi zombie dia nih, guys. Si Doni sialan ini. Tuh kan, dia ngejar-ngejar lagi, guys. Aduh, coy, lari coy. Sepertinya memang harus masuk sini, guys. Ke kanan sini, terus masuk sini. Waduh, kita dikejar lagi nih. Ayo, coy. Mana nih pintunya, guys? Muter-muter doang ini, cok. Oke, kita kerjain ya, guys. Muter-muter, guys. Apa, guys? Di sini bisa nggak nih? Ah, bisa, guys. Akhirnya lolos juga dari si zombie. Memang babi si Doni ini. Oke. Nah, kita dapat payung sekarang, guys. Ini buat mukul, guys. Oke, kita dapat senjata, guys. Gak tahu dia nanti jadi zombie lagi. Siapa sih nama cowok, lupa aku. Ada Ira, Doni, terus ibunya itu ya Siska ya, kalau nggak salah satunya, guys. Menyeramkan sekali nih. Ada lilin di sini, guys. Ih, guys. Ada tengkorak, guys. Ih, nggak bisa masuk ya. Aku jadi ngeri, guys. Cuman di sini agak terang sih, ada lampu-lampunya, guys. Nah, ini kalau masuk ke rumahnya kok paling takut, guys. Oh, dia kecil lagi, guys. Loh, kena gebuk payung sampai patah payungnya, guys. Guys, masih bisa hidup, guys. Masuk si Linda, masuk. Oh, ini pintu rahasia, guys. Mudah-mudahan dia nggak tahu dah. Tapi kalau dia nyeblos ke situ, dia bakal tahu, guys. Mudah-mudahan dia nggak tahu. Jangan sampai tahu, guys. Ini kalau dia tahu, bahaya nih. Kita disuruh ngepron di sini, guys. Oke, jalan pelan-pelan, terus. Aduh, nabrak, guys. Palanya nongol dari situ, guys. Hampir saja kita ketahuan. Oh. Ini, guys. Ini hantunya temannya sendiri, misalnya, guys. Serem, guys. Yuk, lanjut lagi, guys. Lanjut pelan-pelan. Ayo, Linda, pelan-pelan. Pasti bisa, Linda. Kakinya, guys. Wah. Waduh, dia jatuh ke anjrit.
Kabur Linda, kabur, 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 cepet. Guys, guys. Yang ah. Kemudian dia ah, tuyul ini lagi. Balikin HP-nya, ambil, cuy. Dia malah ngeplok tuyulnya, guys. Kampret. Kok bisa tuyulnya jadi kameramen, guys? Dia lagi nyari-nyari nih, guys. Si Doni, Doni apa siapa sih nih, guys? Itu siapa ya namanya? Lupa aku, guys. Kok ada dua lakinya ya? Oke, Linda, hati-hati Linda. Ih, serem banget suara si Doni. Ah, ketahuan ini. Shit, man. Ih, tapi dia meninggal, guys. Ih, bakar. Ih. Ya, benar-benar udah jadi zombie sih Doni ini, guys. Ih. Kabur. Guys, kita kabur lagi, guys. Kita dikejar, guys. Tapi ini masalahnya si ini gampang capek, guys. Linda ini gampang capek tuh. Sementara si babi ini udah kan. Guys, kita di tangkap sama si Doni. Ini tangnya apa gimana sih hantunya nih, guys? Oh, coy. Cek, guys. Masih bisa melawan. Ayolah, dan oh, ada yang merasukin, guys. Ya. Oke, ada yang dirasukin. Ih, ini hantu mata merah, guys. Ih, ternyata ada bentuk tubuhnya, guys. Ih. Oh, si Doni kemasukan ini, guys. Aduh, dia mau masuk lagi, guys. Ih, masih kerasukan, guys. Bulu-bulu pori-porinya tuh merinding semua, guys, tuh. Ih. Linda, Linda, hati-hati, Linda. Oh, guys, tapi ini otomatis terkunci, guys. Intinya, guys. Ah, meninggal kayaknya si Doni, guys. Mau diputusin balan, guys. No! Ih, kasian banget si Doni, guys. Oh, menangis si Lindanya, guys. Oh my god. Oh, nangis tuh, guys. Temennya sendiri, dia ngeliat sendiri, guys. Temennya dipatahin lehernya, guys. Dan diputusin ya, tapi dipatahin lehernya. Guys, ini kita kemana nih, guys? Nggak tahu, guys. Pasti kita udah nggak bisa kesana lagi ya. Si Linda ini udah berat banget dijalani, guys. Ini aku jalanin, dia nih berat banget. Ih, tangan, guys. Kanan di kaca, guys, ada tangan. Oh, ternyata ini kita di dalam bis. Ayo Linda, pasti kuat. Gila, ini aku udah pencet semua tombol jalannya, guys. Tapi jalannya pelan banget ya. Ada kepala orang juga di situ, guys. Ih, ternyata di bangku-bangkunya juga ada nih, guys. Gila ini sih. Ini Linda pingsan, coy. Wah, aduh, udah nggak mampu dijalanin lagi, guys. Tuh. Dipegang sama hantu. Tuh. Ini hantu tadi, guys. Nah, kita sekarang dapat kamera, coy. Wih, kamera keren, guys. DSLR, guys. Ah, ada yang motret-motret nih. Pasti tuyul tadi, guys. Tuh kan? LR, Anda menemukan SLR kamera modern, tekan F untuk glitch key untuk ganti peralatan dan gunakan mouse. Oke. Okay. Halo.
Ini dia nih si tuyul tadi, guys. Oh, ini cuma dipakai untuk blade doang, guys, nggak bisa untuk motor, guys. Oh, bisa, guys. Dia kabur, guys. Oh, tuyulnya malah jadi gede, guys. Ih, yang tadi gila, telurnya panjang banget, guys. Kok makin serem, guys? Kecil imut sekarang gedenya. Kok gila nih, guys? Makin serem. Hah, hilang dia. Dan bilang dia berubah lagi, guys. Oh, kita lampunya cuma pakai ini, guys. Blade-nya ini, guys. Karena ini kan bukan HP. Kalau HP kan bisa disenterin, ya. Oh, ini udah dikembaliin, guys. Tas sama handphone nya guys. Tasnya doang, handphonenya nggak ada, guys. Coba. Oh, udah dikembaliin. Nah, sekarang kita punya dua peralatan, guys. Handphone sama kamera. Oke. Ini apa lagi nih? Cincin. Kita dapat cincin lagi dari si tuyul tadi, guys. Oh my god. Oke, guys, mungkin hari ini kita cukup sampai di sini aja ya. Kita lanjutin lagi. Kita sudah berhasil menemukan handphone dan tasnya, dan ada peralatan baru yaitu kamera SLR tadi ya, yang kita pakai untuk foto tuyul tadi, guys. Dan kita lanjutin lagi di next video. Jangan lupa untuk nonton juga episode-episode sebelumnya game Dreadout ini ya, guys. Kita lanjut lagi next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.